jumpa lagi di Arisa Zia Channel. Kali ini aku akan review produk dari Top Coffee yang rasa gula aren. Ini aku beli seharga 1000 atau 2000 rupiah ya, kalau nggak salah di warung terdekat. Ini kita coba ya. Ini kita coba ya. Tuh. Jadi ini tuh produk terbaru dari Top Coffee yang rasa gula aren yang 3-in-1 nih. Tuh. Wanginya udah tercium aroma gula aren. Tuh. Lalu kita masukkan air hangat 150 ml ya. Tuh. Nah. Coba ya. Gula arennya terasa, tapi dia agak pahit-pahit dikit ya, mungkin karena ini kopi hitamnya tuh terasa gitu ya, espressonya. Pahit-pahit itu menandakan dia kopinya terasa dan banyak gitu ya. Tuh kalian bisa lihat ya, ada buih-buih juga tapi nggak terlalu banyak banget tuh putih-putihnya. Dan dia terasa ininya ya, apa ya, susunya, karena dia kan kopi susu ya, karena di sini ada creamer juga, ada gula creamer, terus juga ada kopi bubuk, apa lagi namanya nih, susu skim juga ada di sini. Nah, jadi kalau Top Coffee ini sekarang dia inovasinya mantap gitu ya rasanya. Kalau bikin produk gak kaleng-kaleng. Enak banget ya. Nah, kalau menurut aku ini lumayan ya, lumayan. Dia pakai gula aren tapi dia gak terasa manis banget. Manisnya pas. Karena biasanya kan kalau ada yang pakai rasa gula aren gitu dia kemanisan. Tapi dia enggak. Tuh. Ringan banget rasanya ya. Lumayan-lumayan ya. Tuh. Wangi juga. Sekian dulu review dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Ikuti terus channelnya dan nantikan video-video selanjutnya.